Rumah mesin pelatihan apa? Apar terdiri dari tabung, tegangan, nutup, serta media pemadam api. Saat menggunakan apar, pastikan Anda berada pada jarak yang aman dari api. Arahkan nozzle ke titik api dan tekan tuas dengan gerakan zigzag. Ada juga cara memadamkan api dengan kain basah. Kain dipegang sampai dagu untuk melindungi diri dari panas api. Untuk memadamkan api, perhatikan arah anginnya. Setelah pemadaman, pastikan area aman dari bahaya. Ingatlah, perawatan apar secara rutin diperlukan untuk memastikan ketersediaannya dalam kondisi yang baik. Dengan pemahaman tentang apar, kita dapat mengurangi risiko kebakaran di tempat kerja. Ingatlah, keselamatan adalah tanggung jawab bersama.